Kelas kita akan bermula pada pukul Kelas kita akan bermula pukul 9.45. Harap anda bersedia. Okey. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani. Okey, tengok pada link cikgu yang present tu. Sebab cikgu banyak link di sini, banyak ada satu cikgu present tentang pendidikan jasmani. Semua boleh nampak? Boleh. Okey, pendidikan jasmani tahun Boleh. 2. Cikgu Sipuandi Osman. Kita tunggu rakan-rakan kamu yang lain. Okey, untuk pengetahuan anda, cikgu berada di luar rumah, di kawasan parkir. Cikgu telah letakkan beberapa gadget, satu gadget cikgu di tempat parkir kereta cikgu. Okey, cikgu dah letak. Di situ cikgu akan tunjukkan anda beberapa pergerakan yang perlu anda fahami. Okay, kita ada 10 minit lagi untuk belajar. Okey. Aduh, ada juga yang keluar. Okey, diharap semua bersabar. Kita ikut ikut serta untuk kelas cikgu. Okey, anda dibenarkan untuk buka video. Okey, supaya anda juga dibenarkan untuk buka mic. Okey, cikgu nak dengar respon daripada anda. Masa cikgu nak tunjukkan tu nanti, cikgu nak tengok respon anda. Okey, untuk pengetahuan anda, cikgu rakam rakam Google Meet kita dan anda perlu buka mic, buka video. Saya benarkan, saya nak dengar respon daripada anda juga pada pagi ini. Saya harap semua hadir pada pagi ini. Okey, kelas cikgu semua tahu, kelas cikgu cikgu mengajar kelas anda pada semua kelas tahun 2 pada tahun ini. Artinya 2A, 2B, 2C, 2D cikgu ajar. Namun demikian minggu hadapan, okey, minggu hadapan kita akan belajar bersemuka di sekolah. Okey, semua tahu tentang itu kan? Cikgu harap kamu dah dapat Cikgu harap kamu dapat dah dapat jadual. Jadual. Okey. Saya harap kamu dapat jadual. Kita akan belajar bersemuka pada minggu hadapan. Ini adalah minggu terakhir untuk kelas tahun 2 belajar secara online. Betul kan? Betul, tapi betul. Okey, sekali lagi cikgu beritahu pada anda.
Untuk kelas cikgu ni, link kita berkongsi dengan kelas tahun 4. Kerana selepas cikgu mengajar anda dari 9.45 sehingga 10.15 nanti, cikgu terus masuk ke kelas tahun 4. Tahun 4 terus mengajar kelas tahun 4. Harap anda semua bersedia. Okey, cikgu berada di luar sekarang. Okey, cikgu nak tunjukkan beberapa aktiviti yang perlu anda ikuti. Okey. Cikgu dah present pendidikan jasmani. Okey, cikgu dah present tentang pendidikan jasmani. Cikgu akan masuk pada akan mengajar pada 9.45 nanti. Apa khabar semua? Bagi yang baru masuk. Alhamdulillah. Kita akan jumpa pada minggu hadapan, okey? Okey. Silakan anda untuk masuk ke meja dulu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Sekarang baru 15 orang. Okey. Kita masih menunggu berapa lagi murid untuk masuk. Cikgu harap semua dah dapat link baru ni kan? Ni ada link baru untuk kita belajar. Okey. Cikgu tak nak menunggu lama. Okey, cikgu teruskan. Sekarang jam pukul 9.41. Kita ada 4 minit lagi. Bagi yang baru masuk, terima kasih. Dan sekali lagi cikgu terangkan pada anda. Okey. Kita berkongsi link yang sama dengan kelas tahun 4. Okey, sebab pukul 10.30 nanti selepas cikgu mengajar anda, cikgu terus masuk ke link yang cikgu terus masuk mengajar kelas tahun 4. Diharap okey, anda link jangan apa, keliru. Cikgu? Ini adalah perkara yang link sekarang yang kamu jumpa cikgu ni. Cikgu Ustaz link kah? Kamu sekarang kamu tidak, sekarang ni ke PJ. Oh, okey. Okey, sekarang kita akan belajar pendidikan jasmani. Okey, kita akan belajar pendidikan jasmani. Okey, anda nampak tak ada tak present yang cikgu dah tunjukkan gambar ajar pendidikan jasmani, gambar cikgu kat situ? Dah. Ada semua tengok? Dah. Ada. Sekali lagi beritahu kepada anda, kita berkongsi link yang sama bersama kelas tahun 4. 10.30 nanti, habis saja kelas kamu, cikgu terus mengajar kelas tahun 4. Ha, itu masalahnya. Okay, tidak menjadi masalah juga untuk saya mengajar anda. Kita teruskan untuk belajar walaupun apa pun halangan, kita teruskan. Saya sekarang ni berada di luar rumah. Di luar rumah. Kat tempat parkir kat cikgu. Okey. Cikgu ada buka beberapa link, beberapa gadget. Termasuk yang gadget yang cikgu gunakan sekarang. Dan ada satu gadget di tempat parkir cikgu. Ada, kalau kamu nampak nampak kereta cikgu di luar pagar. Itu satu gadget lagi cikgu letak kat sana. Satu kamera lagi di sana. Cikgu nak tunjukkan pada anda sesuatu, tunjukkan kepada anda apa yang perlu anda lakukan selepas ini nanti. Okay. Sebelum kita berjumpa pada minggu hadapan, bersemuka, okay,
saya rasa kita hanya belajar di dalam kelas sahaja. Kita akan belajar dalam kelas sahaja pada minggu hadapan. Kita tak dapat belajar di luar kelas disebabkan isu kita terpaksa menjaga SOP sekolah. Okey, cikgu harap anda faham. Kita hanya akan belajar di dalam kelas sahaja pada minggu hadapan. Okey, terima kasih kepada yang baru saja masuk. Okey, terima kasih kepada anda yang baru saja masuk. Okey, assalamualaikum semula. Waalaikumsalam cikgu. Tania, kena masuk. Tania, okey. Minggu hadapan kita akan jumpa lagi bersemuka di sekolah. Kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan untuk kelas tahun 2. Sebab tahun 1 dan tahun 2 akan belajar mulai minggu hadapan. Kan? Cikgu, start sekolah 8 Mac nak. 8 Mac untuk tahun 3, 3, 4, 5 dan 6. Kelas tahun 1 dan 2 bermula 1 Mac. Okey, dan satu sekarang Mac. Cikgu tengah mengajar 1 Mac untuk kelas tahun 1 dan tahun 2. Okey, sekarang online Cikgu Kineto. Sekarang, okey, cikgu mengajar pendidikan jasmani tahun 2. Jika ada tahun 4 yang masuk, tak apa, tidak sebab saya berkongsi link Google Meet yang sama dengan kelas tahun 4 dan kelas tahun 2. Tapi pada awal ini cikgu mengajar kelas tahun 2 dahulu. Habis pukul 10.15 nanti habis. Okey, cikgu akan terus mengajar kelas tahun 4 pada pukul 10.30. Okey, harap anda bersabar. Okey, baiklah. Untuk pendidikan jasmani tahun 2. Okey, untuk pendidikan jasmani tahun 2, anda akan belajar tentang pendidikan jasmani. Sebab cikgu berada di luar, cikgu dah pakai baju sukan, bertopi semua. Okey, satu ruang cikgu telah letakkan di sebelah parkir kereta cikgu, sebelah cikgu saja untuk cikgu nak tunjukkan apa yang kamu perlu buat. Baiklah. Kita teruskan tengok pada apa yang cikgu dah present. Baiklah, mari bersenam. Okey, untuk hari ini tahun 2 belajar tentang pergerakan lokomotor. Okey, tahu tak pergerakan lokomotor ni apa? Ada sesiapa tahun 2 tahu tentang pergerakan lokomotor? Saya rasa kamu tak tahu. Tak apa. Baiklah, pergerakan lokomotor, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sekali lagi, pergerakan lokomotor, okey, ialah pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, ini adalah pergerakan lokomotor. Jika anda tidak bergerak, jika anda berdiri, maksudnya itu bukan pergerakan lokomotor. Pergerakan lokomotor bermaksud ialah pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, ini adalah contoh. Baiklah, ni adalah contoh pergerakan lokomotor. Sebenarnya banyak lagi contoh. Okey. Yang pertama tadi adalah okey, pergerakan lokomotor yang pertama adalah berjalan. Okey, lepas tu berlari. Lepas tu mencongklang. Lepas tu adalah lompat sebelah kaki. Seterusnya melonjak.
dan menggelonso, melompat dan berskip. Okey, ada 8 pergerakan. Hari ini cikgu nak ajar anda tahun 2. Okey, pergerakan lokomotor 8 aktiviti. Okey, 8 aktiviti. Ada dalam yang cikgu present tu. Okey, anda boleh tengok. Anda boleh tengok. Okey, anda boleh tengok untuk kelas tahun 2. Okey, untuk kelas tahun 2. Baiklah. Cikgu akan pergi ke tempat parkir. Okey. Cikgu nak tunjukkan bagaimana nak melakukan aktiviti-aktiviti tersebut. Okey. Muka surat 8. Dah cikgu, muka surat 8. Okey, muka surat 8. Muka surat bapa, cikgu. Okey. Muka surat 8. Muka surat 8 untuk pendidikan jasmani tahun 2. Muka surat 8. Ah, muka surat 8. Nampak tak cikgu dipakai kereta? Nampak, Okey. nampak, nampak. Nampak. Okey, untuk mengajar. Okey, cikgu nak mengajar kamu bagaimana dan okey. Untuk hari ini cikgu nak mengajar kamu bagaimana nak melakukan pergerakan lokomotor. Cikgu dah terangkan tadi, cikgu dah terangkan kepada anda tadi. Okey. Pergerakan lokomotor adalah pergerakan yang bergerak. Bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Jika anda bergerak dari satu tempat, okey, jika anda bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, bergerak. Jika bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain, jika kamu bergerak, itu adalah pergerakan lokomotor. Jika kamu tidak bergerak, contohnya kamu berdiri saja. Kamu berdiri saja. Adakah itu pergerakan lokomotor? Siapa tahu? Tak. Adakah kamu berdiri? Adakah? Bukan. Okey, bagus. Bukan. Bukan. Pertama, hari ini cikgu nak ajar aktiviti pertama. Berjalan. Bagaimana kita berjalan? Okey. Okey, pergerakan ini dipanggilkan pergerakan lokomotor sebab kita bergerak, berjalan. Faham? Faham. Adakah kamu faham? Okey, faham. Bagus. Faham. Faham. Cikgu, cikgu macam lag sikit. Ha? Cikgu macam lag sikit. Sekarang? Cikgu macam lagi. Tanah Sarah. Ha? Oh, tak apa, tak apa. Okey, seterusnya adalah pergerakan berlari. Semua tahu berlari? Tahu. Semua tahu berlari kan? Tahu. Berlari. Tahu. Tahu. Kita pergerakan, okey, perlahan, sederhana dan laju. Okey, berlari adalah pergerakan yang pantas, laju. Okey, untuk pergerakan laju. Okey, semua tahu tentang berlari kan? Berlari artinya kamu berlari dari satu tempat ke satu tempat yang lain.
Lagging adalah betul, gerakan berlari. Nampak tak apa yang cikgu buat tadi? Tak nampak lagging. Tak nampak cikgu lagging cikgu. Tak. Lagging. Lagging mas. Takkan bergerak. Takkan. Ha? Arani masih. Okey, tak apa, siapa yang nak buat boleh buat sendiri. Okey. Anda boleh buat sendiri. Okey, anda boleh buat sendiri. Ingin cikgu tak apa. Cikgu pecah. Cikgu okey je di sini. Cikgu okey saja. Mungkin lain kita tak berapa okey. Okey, tak apa. Berlari. Cikgu dah tunjukkan berlari. Okey, nampak. Okey, nampak. Okey, berlari. Nampak. Nampak. Okey. Tahu tak mencuklang? Okey, mencuklang ni macam kamu naik kuda. Mencuklang tu naik kuda. Mencuklang. Tangan macam ni. Ni tangan. Okey, kaki di depan mencuklang. Macam arnab lah. Lompat-lompat. Macam kuda. Macam kita naik kuda. Macam mana? Macam kuda. Macam naik kuda. Kau tak naik kuda? Ah, macam kita naik kuda. Okey. Seterusnya, lompat sebelah kaki. Kemukakan lompat sebelah kaki. Kamu hanya angkat sebelah kaki. Okey, sebelah kaki tak kisah sebelah kanan ke ataupun kiri. Okey, kamu lompat. Okay. Boleh? Boleh tak sesiapa kat situ buat lompatan sebelah kaki? Okey, bagus. Ada yang dapat buat. Bagus. Okay. Itu adalah melompat sebelah kaki. Melonjak. Tahu tak melonjak? Tahu, melonjak. Tetapi berlainan. Kamu melonjak. Kamu mesti angkat kaki ke depan. Melonjak. Okey, saya ikut anda. Okey, melonjak. Okey, melonjak. Melonjak adalah perkara yang berbeza. Kamu angkat kaki ke depan. Melonjak. Okey, seterusnya. Berskip. Siapa tahu berskip? Bukan berskip menggunakan tali, tetapi berskip. Siapa tahu berskip? Saya tahu. Okey, dia senang saja. Saya bagus. Bagi yang dah tahu. Okey, sekarang kita tengok bagaimana nak berskip. One, two. One, two, three. Okey, itu berskip. Nampak-nampak apa yang kita buat? Nampak tak apa yang kita buat? Nampak. Okey, siapa pandai melompat? Saya. Semua pandai melompat. Saya. Saya. Kita gunakan dua kaki. Okey. Melompat dua.
Mama. Okey. Boleh tak buat macam tu? Boleh. Nah, semua boleh melompat kan? Boleh. Bagus. Semua boleh melompat. Boleh. Sekarang menggelongso. Tahu tak menggelongso? Tahu. Menggelongso. Light. Tahu. Ya. Tetapi bukan kita menggelongso. Kita main gelongso. Tetapi kita menggelongso. Kita gerakkan kaki kita. Menggelongso. Cikgu tunjukkan menggelongso kepada anda. Ha? Menggelongso saya ni pernah buat. Berbeza. Okey, menggelongso. Menggelongso yang dari atas ke bawah tu tidak. Kita bergerak dari menggelongso kan kaki saja. Untuk hari ini, kita tunjukkan bagaimana nak gelongso kaki. Okey, menggelongso. Okey. Nampak tak apa yang kita buat? Nampak. Okey. Betul kan? Bukan menggelongso dari atas ke atas. Nampak. Nampak. Okey. Tahu kan bagaimana nak menggelongso? Menggelongso dari atas ke bawah tu. Bukan main gelongso tetapi kaki. Baiklah. Lapan yang cikgu tunjukkan pada kamu. Itu yang paling senang. Lapan aktiviti yang cikgu tunjuk pada kamu. Mana yang paling senang? Berjalan. Ha? Berjalan. Kita jalan. Teman. Paling suka kamu nak buat apa? Berjalan. Dari 8 aktiviti, mana yang paling suka untuk kamu buat? Mencongkak. Berskip. Melonjak. Okey. Lompat kaki. Melompat. Menggelongso, melompat ataupun berskip. Mana satu yang paling senang? Lompat. Lompat. Tengok pada keadaan kamu tahun 2, saya rasa jombang itu susah nak buat. Tak menjelang, kamu boleh buka buku teks kamu, tengok pada buku 8, buka surat 8. Tengok, mencongkelang. Okey, mencongkelang. Senang. Okey. Untuk yang. Siapa yang tahu buat macam tu? Okey, cikgu nak tengok kamu buat pula. Saya tak beruang. Tak, kamu buat di tempat yang penting kamu ada rumah. Siapa yang saya tak di tempat besar.
setiap tu ada ruang, itu ada ruang jangan buat. Nanti akan berikan kamu ruang. Saya ada satu ruang besar tapi saya pakai komputer dengan Xbox tadi. Kalau saya buka. Saya ada ruang komputer. Bagi yang dapat buat. Telefon. Buat apa? Saya ada dua tempat besar ya tak. Kami ada dua tempat. Tempat lompat kicok bagus lah. Ada putih telefon kami ada tempat yang pemain. Okay. Hello. Pak Cikgu. Tidak. Lagi. Okey, okey. Nampak tak cikgu? Tak. Nampak. Tak. Tak nampak. Kamu dengar. Tak nampak. Cikgu dah duduk semula. Cikgu nampak. Dah duduk semula. Tak nampak. Okay. Saya rasa kamu dah tahu bagaimana nak menjongklangkan. Okey, muka surat 8, Umar. Okey, muka surat 8. Bella, tahu tak bagaimana nak menjongklang tadi? Okey, dari 8 aktiviti yang cikgu tunjukkan pada kamu tadi, 8 aktiviti, yang mana satu paling mudah untuk kamu buat? Boleh respon? Siapa? Lepas itu, saya mana saya dapat, ya, saya dapat lompat dalam bilik abang saya. Tak apa, bila bilik mudah. Tapi mesti ada ruang. Abang saya selalu kemas katil dengan bagi kain. Tak apa, tak ada masalah. Okey, sekarang siapa yang boleh tak bagi tahu kepada saya yang mana satu paling mudah untuk anda buat? Lari dengan lompat. Lompat lari. Dari berjalan. Paling mudah anda berjalan. Semua orang pandai berjalan kan? Semua berjalan. Berlari, melompat. Okey. Siapa? Paling suka kamu nak buat di dalam lapangan fighting itu tadi? Ha? Dari 8 aktiviti tadi, yang mana satu paling sukar kamu nak buat? Lari dengan lompat. Berlari dengan lompat. Lari dengan lompat dengan menggelongso. Menggelongso? Semua senang ke atau semua susah? Senang. Ya ke? Senang. Senang tapi ada satu susah. Apa yang susah? Susah itu menggelosok. Sebab tidak ruang lah pakai menggelosok. Menggelosok?
Cikgu dah tunjukkan bagaimana nak menggelongsor dari kan? Menggelongsor dari atas ke bawah. Tapi cikgu menggelongsorkan kaki kamu saja. Boleh kan? Boleh. Tapi kaki dia dah lubang. Mencongklang. Macam kuda dah. Okay. Mencongklang bagi cikgu dari 8 aktiviti tadi. Okey, dari 8 aktiviti ini, mencongklang agak sukar untuk dilakukan. Itu satu. Okey. Berskip juga antara yang sukar untuk dilakukan. Okey, sukar untuk dilakukan. Mencongklang dan berskip. Lompat sebelah kaki boleh? Boleh. Saya sangat boleh. Senang pola ini. Cikgu kos 10.5. Ya ke, boleh tak kamu melompat sebelah kaki saja? Boleh. Okey, sekarang melonjak. Melonjak boleh tak kita melonjak? Melonjak kaki ke hadapan. Boleh. Boleh. Senang sangat, Bu. Sebelah kaki. Ego. Oh, ada lagi. Sorry. Minta maaf, cik. Maaf, hello semua. Baiklah. Sekejap lagi kita akan tamat. Ada 4 minit lagi untuk kita. Baiklah. Untuk aktiviti kita nanti, untuk offline nanti ada aktiviti offline. Aktiviti offline. Kamu perlu, okey. Kamu akan tengok video daripada Cikgu Saif. Daripada Cikgu Saif. Bagaimana dia buat? Kamu kamu akan tengok video daripada Cikgu Saif masa offline nanti. Okey, kita PJPK offline nanti kita ada Cikgu Saif. Okey, akan tunjuk untuk pendidikan jasmani. Selepas itu nanti kamu tengok ada pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan juga juga diajak oleh Cikgu Aina Yusof. Okey, Cikgu Aina Yusof. Okay. Kita ada 2 minit lagi untuk kelas. Okey, 2 minit lagi untuk kelas. Okey, cikgu harap kamu tahu apa aktiviti kita pada hari ini. Okey. Okay. Faham? Aktiviti kita hari ini? Semua faham tak apa aktiviti kita pada hari ini? Faham. Baiklah, cikgu tanya balik. Apakah maksud pada gerakan motor? Apakah maksud pada gerakan motor? Siapa dapat jawab? Muka surat 8, muka surat 8. Ya, tengok pada informasi kat bawah, informasi. Pergerakan lokomotif adalah gerakan yang bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Faham? Sekali lagi, pergerakan lokomotif. Ok,
Okey, pergerakan lokomotor ialah pergerakan gerak dari tempat ke tempat yang lain. Okey. Bella kelas. Okey, kelas over. Bella. Sekejap lagi kita akan tamat pendidikan jasmani cikgu. Okey, kita akan tamat. Sekejap lagi kelas tahun 4 cikgu akan masuk. Okey, okay, untuk semua kelas tahun 2, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih untuk kelas tahun 2. Sama-sama. Okey, selepas ini kelas tahun 4 pula dah masuk. Bye. Terima kasih. Bye. Kelas tahun 2. Jumpa minggu depan. Okay.